Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya Repson. Apa kabar semua para sahabat pecinta elektronika khususnya audio? Ini akan saya akan memperbaiki sebuah speaker KB, speaker monitor atau speaker untuk keyboard grafis. Merek Rode seri KC150 model Scorpio New. Kerusakannya ini keterangan sementara yang saya peroleh itu mengeluarkan asap ketika di-onkan. Sebenarnya di trafo atau di elektroniknya, di power amplifiernya, itu yang paling sering terjadi. Oke, kita lepas dulu aja ya, baiknya kita cek. Inilah mesin dari speaker KB Rode tadi ya, KC150 itu seperti ini. Dalamnya mono, trafonya kurang lebih 10 ampere. Ini drivernya, kalau lihat sekilas sama dengan driver-driver yang OCL 150 watt itu. Dan gunakan satu set transistor Sunken. Tidak terlihat ya. Tersembunyi. Nanti kita lepas dulu. Tapi bisa kita cek dari atas ya. Kita cek dulu aja. Dalam kondisi terpasang. Wow, basis emitter, basis kolektor short ya. Basis emitter short. Pasti ini rusak, rusak ya. Ganti pasang sebelah sananya mungkin. Bisa rusak, bisa tidak. Ini yang A, yang PNP-nya. Ah, pas kita aja. Speaker KB yang produk lokal. Belakangnya seperti ini. Langsung juga kita cek aja ya dari luar atau dari atas. Lepasnya harus dilepas pendinginnya. Lagi basis kolektor short ya. R-nya juga putus, satu transistor yang putus. Wah, diameter langsung coba. Oh, putus transistornya. Basis konektornya short, basis emitternya terputus. Oh, enggak. Emitternya terputus. Nah, simpulannya dua-duanya rusak sepasang. Oke, carikan dulu penggantinya ya. Oke, kita lepas pendingin seperti ini. Ternyata transistor ini sepertinya juga pernah diganti ini. Lebih baru ya. Sebetulnya bagus ini yang 5D, tapi permasalahannya yang mengganti itu isolatornya tidak menggunakan mikat tapi menggunakan kertas, kardus mungkin bekas rokok atau apa ya, seperti ini. Sehingga perpindahan panas dari transistor ke heatsink ini, ke aluminium pendingin ini tidak sempurna.
tidak sempurna, apalagi tidak ada silikon grease. Seperti itu akibatnya ya, jebol seperti ini. Apalagi untuk ngeceknya hanya mengupasi kabel-kabel seperti ini, ya riskan. Seperti itu, untuk drivernya saya belum buka. Driver, dan kalau lebih dari satu kali terbakar seperti ini, sepertinya lebih dari satu kali, nanti di bagian input seperti biasa ya, rusak tidak rusak saya ganti. Jadi amplifier ini sepertinya seperti itu. Setiap terjadi dibakar di power, penyebabnya di sana. Tidak diganti, tidak ada penggantian itu. Biasanya untuk pemakaian sementara tidak apa-apa, tapi yang kelama dia akan jebol lagi. Dia dalam artian dipakai 2-3 jam ataupun lebih, atau dipakai lagi tempat lain seperti itu, dia kan mudah jebol lagi, tidak awet. Ini driver juga sudah buka ya. Untuk drivernya sepertinya belum pernah ada penggantian. Tapi di bagian input tetap saya ganti. Pertama harganya tidak terlalu mahal, dan pengalaman empiris yang di situ itu yang sering bermasalah tanpa kita sadari. Ganti sebentar terbakar lagi, ganti lagi sebentar terbakar lagi. Seperti itu ya. Jadi hanya di bagian power aja, di bagian turnya saya belum tahu. Juga banyak yang cek kontra kai, orang Solo bilang tuh kontra doa ini. Terminal port, terminal inputnya ini satunya tidak dilepas karena pecah, materialnya plastik. Kita carikan dulu komponen-komponennya ya. Ini bagian drivernya ya. Bagian komponen pasif yang terbakar, resistor. Juga nanti mungkin driver-drivernya ini kita ganti. Tegangannya berapa? Saya belum cek supply-nya. Tapi melihat kondensatornya 80 volt, mesti biasanya supply untuk ini berkisar 45 AC. 45 volt AC ya. Ya, seperti itu. Ini sekitar 60-65 lah DC-nya, volt DC-nya kurang lebih seperti itu. Karena ini speaker bawaannya itu 18 inci, cukup besar. Kita cuci dulu bersih pakai thinner, dan kita ganti yang bagian-bagian perlu diganti. Selesai penggantian ini ya, Sanken C2922 dan pasangannya 2SA1216 ini, dan kita buatkan ini ya. Juga yang tidak kalah pentingnya itu silikon grease atau pasta silikon, diberikan di antara isolator pendingin dan ke transistor seperti inilah, putih itu yang seperti odol itu ya, seperti pasta gigi. Penting karena itu sebagai media perpindahan panas dari transistor ini ke pendingin ini, ke heatsink ini. Seolah-olah dia kontak langsung walaupun dia terpisah. Penting. Ini drivernya juga sudah kita bersihkan. Kita ganti bagian yang rusak, juga kita cuci ya. Kemarin mencuci dua sisi karena sininya juga ada banyak apa namanya, langes, orang Solo bilang tuh terjelaga hitam karena proses terjadi terbakarnya resistor.
Oke, kita kembalikan dulu ke boxnya, casingnya. Kita tata kembali kabelnya, baru kita coba. Saya sudah ya, kita masukkan kembali, kita coba. Cek. Halo, cek. Halo, cek. Halo, cek. Cek. Halo, cek. Halo, cek. Halo. Cek. Halo. Cek. Solo. Halo. Cek. Halo, cek. Halo, cek. Halo. Cik. Halo, cik. Halo, cik. Halo, cik. Halo. Cik. Halo, cik. Halo. Cik. Halo. Sip, oke. Cukup. Sudah ya. Selesai, sempurna. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih dan nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.